Adik Panglima, hormat. Oke, kami kasih kesempatan untuk Adik Panglima Kodap TPNP Pendugama Brigjen Egyan Suhoya bisa sampaikan pernyataan ditunjukkan kepada Indonesia dan kepada dunia, terutama kepada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Silakan. Oke, silakan. Jadi, hormat. Nah, jadi kita tujuan perang ini bukan minta, pokoknya minta bukan uang, bukan minta bangunan, dan bukan minta segi. Pokoknya ya perang dunia tidak kita minta ini. Nah, tapi kita harus dipisah oleh harus di Indonesia. Dipisah oleh dari Indonesia. Tidak boleh bergabung dengan Indonesia. Wah. Kita minta alam kecil yang ada di Papua, pokoknya mau kasih berapa MK, kalau kasih bangunan berapa bangunan kah, atau kasih apapun kita tidak bisa terima. Pokoknya kita target perang terus sampai dipisah oleh NKRI Indonesia. Wah. Itu yang kami punya target. Okay. Kalau dulu tete yang dibangun oleh Denny di sini kan, Kelly Kualik, termasuk kakak saya Daniel Kowea, terus termasuk bapak saya lagi Tuan Silas Kowea, itu boleh, itu perang satu kali, dua kali. Kalau kita generasi muda sekarang ini, mereka punya nama yang sekarang kita sedang perang ini kita tidak bisa di stop, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kita pokoknya kejar terus sampai harus dipisah oleh Wah. Oke. Sampai. Silakan. Target wilayah kami dari Wamena, dari sampai di Tembapura. Ini adalah tempat perang. Kabupaten Dua itu orang bilang tempat pengungsi. Pokoknya di tempat Dua di mana-mana ada tempat pengungsi. Itu adalah Mungkosong. Itu pokoknya jalan terang semua dari Wamena sampai dari Kabupaten Dua maupun dari sampai Mungu maupun dari sampai Tembapura. Itu adalah kalau dulu orang tua boleh itu bisa perang di hutan-hutan, tanah nyamuk, semua-semua. Kalau orang tua tidak kasih kesempatan buat kami jalan masuk, itu adalah tempat perang kami. Jalan maupun di lapangan terbang maupun di mana itu adalah tempat perang kami. Baik, laporan diterima dan mungkin sampaikan pesan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB. Halo? Jadi hormat, kalau untuk bangsa-bangsa sudah kemerdekaan, itu adalah harus mereka harus dipikir, ini api siapa yang dia ada bawa. Api siapa punya api yang ketinggalan yang dia bawa. Itu harus bangsa-bangsa berpikir, dan kami perang ini bukan lawan negara. Negara dengan negara kami bukan lawan. Tapi, kami lawan ini dengan jenisnya panah, dengan batu, dengan lawan senjata. Jadi, kalau PBB maupun pokoknya negara yang sudah memerdeka di luar, kalau baca kami, bisa bantu kami. Oke, baik. Semua laporan direkam dan kami akan siarkan untuk diketahui oleh dunia. Hormat. Hormat. Ya. Jadi hari ini tanggal 23 Desember 2019 ini kami wawancara langsung dengan Panglima
Kodap Tiga Ndugama Virgiani Gianus Kogoya, dan Virgiani Gianus saya sampaikan pesan bahwa PBB harus segera intervensi masalah Papua, karena TPM PBB OPM Virgiani Gianus Kogoya mengatakan bahwa perang bukan untuk makan minum, tapi kami perang untuk Papua merdeka penuh. Oleh karena itu, beliau pesan PBB segera mengambil tindakan untuk intervensi dan mendesak Indonesia memberikan hak kemerdekaan kami. Demikian wawancara kami dengan Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya. Terima kasih atas perhatian oleh semua pihak, terutama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya juru bicara TPLP-OPM, saya bisa sambung.